Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk fikih kali ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah itu adalah 3,5 liter. Ya, jadi 3,5 liter beras. Kalau dikilokan kurang lebih menjadi 2,5 kilo. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa ukuran zakat fitrah? 2,5 kilogram atau 3,5 liter? Itu satu. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. 8 golongan mustahik zakat. Yang pertama yaitu fakir. Kita tahu fakir itu orang yang serba kekurangan. Kemudian yang kedua miskin. Miskin itu masih mempunyai pekerjaan, tapi dia masih dalam kategori kekurangan. Nah, kalau fakir tadi tidak punya pekerjaan ya, bedanya dengan miskin itu. Kemudian amil. Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang mengurus zakat juga berhak menerima zakat. Kemudian rikob. Rikob ini artinya hamba sahaya atau budak. Ya, jadi zaman dulu masih ada perbudakan, kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Itu namanya rikob. Yang kelima adalah gorim. Gorim itu orang yang punya banyak hutang. Orang punya banyak hutang juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini hutangnya itu bukan untuk maksiat ya. Hutang memang dia keperluan dia berhutang. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kemudian fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Maksudnya para pejuang di jalan Allah, para mujahid, para ustadz, para ulama, seperti itu ya. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Seperti misalnya santri yang sedang merantau di daerah orang lain, dia kehabisan bekal, nah dia termasuk ke dalam kategori ibnu sabil atau orang yang berhak menerima zakat. Seperti itu ya. Oke, untuk fikih kali ini cukup sekian saja materinya. Silakan dihafalkan, silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.